Mangga untuk para jamaah ataupun sekitarnya yang melakukan sedekah ataupun infak dan juga zakat bisa melalui panitia ataupun kepengurusan masjid ataupun melalui rekening maupun transfer yang sudah tersebarluaskan. Kemudian kami menghimbau kepada para jamaah ya, supaya tertib melakukan karena kita ini apa masih posisi yang belum stabil ataupun masih sakit begitu. Satu tindakan adalah peredaran dari musuh juga ya. Untuk pelaksanaannya seperti biasa karena ini sholat tahunan barangkali ada yang lupa ya, masalah niat ataupun tata cara pelaksanaan. Untuk masalah niat seperti biasa ya, usolli sunnatan li'idil fitri rakataini makmuman, usolli sunnatan li'idil fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala, usolli sunnatan li'idil fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk niat. Adapun untuk setelah takbir, imam takbiratul ihram itu diselipi dengan takbir juga untuk rakaat pertama tujuh kali dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca tujuh kali untuk rakaat pertama. Kemudian disambung untuk rakaat kedua dibaca lima kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bacanya juga sama. Mangga untuk dipersiapkan maupun di atas sudah dikondisikan dan juga di dalam dipersiapkan juga, baik yang belum wudu segera mengambil wudu nanti sudah memenuhi tempat ini karena tempat yang terbatas, mohon maaf sudah ada kekurangan belum karena kita juga masih dalam keterbatasan, mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari kami atas nama panitia ataupun kepengurusan Masjid Buryong diwakili. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamah wa siyamakum minal aidin wal aidin wal maaf lahir dan batin. Angga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, as-salatu was-salamu li'id al-fitr wa ka'dain rahimakumullah. الصلاة والسلام على سيدنا كريم رحمكم الله صلوا جميعا رحمكم الله. شوف